Salam sukses mahasiswa Indonesia. Bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto S.Pd. M.Hum, dosen Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia. Pada pertemuan yang ke-15 dalam mata kuliah Dialektologi ini, mahasiswa Indonesia diharapkan mampu berpikir kritis dan mampu menganalisis data penelitian dialektologi. Setelah Anda mengumpulkan data di lapangan, Anda mampu menganalisis data penelitian dialektologi dalam rangka untuk menetapkan berapa dialek dalam bahasa yang diteliti itu. Dengan demikian, para mahasiswa Indonesia, ada subtopik bahasan yang harus Anda kuasai pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mahasiswa Indonesia mampu menentukan, atau kita akan membahas tentang menentukan jumlah perbedaan dan persentase perbedaan antar titik pengamatan. Berikutnya, yang kedua, mahasiswa Indonesia adalah mampu menetapkan jumlah dialek di daerah penelitian. Jadi, pertama, tentang penentuan jumlah perbedaan dan persentase perbedaan antar titik pengamatan. Dan yang kedua adalah tentang penetapan jumlah dialek di daerah penelitian. Para mahasiswa Indonesia, Anda mendalami materi ini melalui video pembelajaran dan modul pembelajaran yang ada pada aplikasi ini. Dan tentunya, Anda juga mendalami melalui sumber-sumber lainnya. Para mahasiswa Indonesia, semoga Anda menjadi generasi hebat pada masa datang. Salam sukses mahasiswa Indonesia.